saya Puri Purwaki Nanti dari Sorong, Papua Barat, dan ini suami saya Sulistiana Fajar Hendrawan. Kami di sini untuk melakukan RTF karena ada masalah di saluran tuba falopi saya. Kami tahu RTF ini dari YouTube ya? Dari YouTube. Alhamdulillah langsung menghubungi rumah sakit dan langsung diarahkan ke dokter Ira. Tadi tindakan RTF-nya alhamdulillah berjalan dengan lancar. Timnya, pelayanannya sangat bagus. Terus sabar dan alhamdulillah berhasil terbuka. Saya tambahkan, kami tahu rekanalisasi tuba falopi itu RTF ya. Ada solusi ini untuk yang pasangan-pasangan yang masih belum punya keturunan, yang dikarenakan salah satunya ada sumbatan di tuba falopi kanan dan kiri, nah atau orang biasanya disebut tuba falopi non paten bilateral. Nah itu kami sebelumnya sebenarnya sudah punya keturunan, tapi karena pengen nambah lagi, jadi ada keinginan untuk program hamil, namun karena kendala tuba falopi non paten bilateral tadi kebetulan jadi belum bisa untuk program hamil. Nah, kami cari solusi, ternyata ya alhamdulillah Allah berikan jalan dengan melalui RTF di Edelweiss Hospital ini. Awalnya kami ya cuman pokoknya cari-cari, terus kami hubungi masih dari Sorong. Jadi kami dari Sorong tuh hubungi via WA rumah sakitnya, dokternya, dan semua apa yang terlibat. Alhamdulillah, walaupun via WA, tapi hari ini alhamdulillah kejadian juga, kami bisa RTF walaupun dengan semua perjuangannya. Terus juga sebelum RTF hari kemarin dilakukan semacam pemanasan, jadi kayak semacam tiup rahim dan sebagainya yang untuk mempermudahkan hari ini. Pas hari ini tadi dilakukan RTF, alhamdulillah dengan bantuan dari tenaga medis di RTA di Edelweiss Hotel Hospital ini yang sangat baik, profesional, ramah, alhamdulillah sumbatan di tuba falopi istri saya sudah terbuka baik di kiri dan di kanan. Walaupun di sebelah kanan tadi masih ada sumbatan parsial, tapi itu masih bisa nanti dilakukan terapi. Jadi mohon doanya, semoga melalui RTF ini yang sudah terbuka sumbatannya, kami bisa memiliki keturunan lagi yang soleh dan solehah. Bagi saudara-saudara di luar yang mungkin mengalami kendala yang sama, jangan ragu-ragu untuk hubungi Edelweiss Hospital, nanti akan diarahkan seperti apa jalurnya. Dan yang paling penting sebenarnya dari segi biaya, karena RTF ini biayanya sangat terjangkau untuk dilakukan bagi pasangan-pasangan yang mau punya keturunan. Kalau RTF ini non bedah, jadi ibaratnya tindakan operasi minor yang tidak ada efek samping yang besar. Jadi jangan ragu-ragu, monggo nanti hubungi Edelweiss Hospital. Ya, semoga dengan lantaran semua pasti dari Allah yang beri jalan, bisa punya keturunan lagi.